بسم الله الرحمن الرحيم. Dulu ada seorang yang bernama Muhammad bin Idris yang kita sekarang kenal dengan Syafi'i. Beliau lahir tahun 150 Hijriah. Sekarang 1442 Hijriah. Lahir di Palestina. Di Ramallah yang sekarang baru gencatan senjata. Nah, Imam Syafi'i lahir di daerah itu, satu wilayah namanya Ramallah. Apa nama tempatnya? Ramallah, ya. Di dalam tarikh mazhab al-Islamiyah, di sana Muhammad Abu Zahra mengatakan Imam Asy-Syafi'i itu lahir di Gaza di Palestina. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i itu lahir di Asqalan, masih berdekatan daerahnya dengan Gaza. Kalau kita perhatikan di dalam peta ini, bahwa jarak Ramallah dengan Gaza itu cukup jauh. Imam Asy-Syafi'i hijrah ke Mekah, kembali ke kampung kakeknya, yang mana nasab kakeknya Imam Asy-Syafi'i ini masih bersambung dengan nasab kakeknya Rasulullah SAW, yakni beliau ini masih suku Quraisy. Bahwa Imam Asy-Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah bertepatan dengan tahun 767 Masehi. Beliau hijrah ke Mekah dan beliau berguru kepada seorang ulama fikih yang ternama di sana, yakni Muslim bin Khalid Al-Zanji.